Petang-petang makan donat. Apa khabar Lahanat? Hari hijau dekat sini. Kali ni kita ada trip monsoon ride to utara. B2. Ya, yeah, B2. Nampak suasana sana. Suasana sekarang ni dah hujan bertum-tum. Lepas mencurah-curah. So, ride kita pada kali ini kita nak menghala ke utara. Kita nak pergi ke penghujung Malaysia di utara, iaitu di Perlis. Jadi kita akan bergerak pada jam 6.30. Sekarang ni kita akan gerak lagi kan. Kita makan dulu donat ni. Mahal ni tau. Kau mampu ke? Syah, Syah belum sampai lagi ya? Ah, betul. Syah belum sampai. Kita tunggu seorang lagi iaitu Syah. Lepas dia sampai je, saya tak perlu, kita akan gerak lah. Kita akan gerak terus saja perjalanan kita menghala ke rentian yang sama di Sungai Buloh. Sebab kita ada mungkin seorang lah, ada bom-bom. Mungkin nak jadi tak jadi? Tak tahu lah, dia tak pandang. Dia pun tak reply, tak tahu. Tak ada tak jadi. Bom-bom takut tak jadi. Iaitu webah tak jadi. Okay. So, kita tunggu Wan Syah pula. Kita tunggu Syah, Syah Domina. Dah settle semua, kita akan terus saja perjalanan. Kita henti yang pertama di Aira Sungai Buloh. Kita jumpa Adik Wan Bob. Lepas tu kita teruskan lagi perjalanan, terus ke checkpoint yang ke 2, iaitu di Aira Juru untuk tidur di sana. Hotel bukan. Kita berhenti dulu dekat Timur Pulai. Berhenti isi minyak ke Timur Pulai. Lupa pula motor kena makan. Yang kita je makan. Motor pun makan. Jadi tak buang masa, kita buang masa lah dulu. Ha, dari Miao. Miao, ada apa-apa nak cakap? Safety first eh. Itu je nak cakap. Baik. Kita ada kita punya jururawat lelaki. Baiklah, dia kira. Ini tahu eh. Dia macam perempuan eh. Kalau tengok dari belakang, dia macam Cikaro. Okey, kita tunggu Syah lah kejap eh. Boleh. Okey. Syahdi, Syahdom, Syahdomina dah sampai. So, sekarang dah pukul 7.19 malam eh. So takpelah, sekarang kejap lagi mungkin dalam 7.30 nanti kita gerak. Dan hentian seterusnya mungkin kita berhenti dekat Tanjung Malim eh. Mungkin diorang nak ni dulu, nak siap-siap. Siapa yang nak pakai baju hujan, pakailah. Aku tak ada baju hujan, tak pakailah. Okay, kita jumpa di hentian seterusnya selepas ini. Bye-bye. Sepanjang perjalanan, kami disajikan dengan hujan yang turun mencurah-curah. Oleh itu, kami terpaksa memperlahankan kelajuan konvoi kami. Alhamdulillah kita dah sampai Tanjung Malim. Tanjung Malim. Ya, semua basah, lencun. Aduh, sekarang dah pukul 10.02 minit malam eh. Asalnya nak berhenti dekat Arena Jejantas.
Tapi sebab adik wampok tak jadi ikut, jadi kita lajak ke depan sikit lagi sampai ke Tanjung Malim. Fuh, daripada Melaka sampai Tanjung Malim hujan tak berhenti-berhenti. Turun mencurah dan menjunam-junam. Dan memang kita akan kebasahan. Api. Okeylah. Kita rehat kejap lah eh. Makan roti kejap eh. Apa tu? Tik-tik-tik tu. So, kita makan roti kejap sini. Lepas tu tengoklah, tunggu miau. Miau tak sampai lagi. Mana miau? Ini ingatkan Pak Is ni. Rupanya bukan Pak Is lah. Okey, kita jumpa selepas ini. Later. Dia pergi ke arah Kuantan tu. Kuantan. Okey, selepas berempat pulas, akhirnya miau sampai juga ke Tanjung Malim. So, mungkin dalam 5 minit, 10 minit lagi kita gerak. Okey, lepas ni kita nak mengalir terus ke Juru. Kita nak tidur di Juru. Sebab kita dah buat tempahan di Juru lah. Ada hotel tu. Hotel tak ada dinding. Tinggal sibar bulan sekejap. Aku nak isi minyak. Sibar bulan isi minyak. Nanti lupa je. Ini dia perlukan makanan yang besar. Yeah. Okay. Alright. Okay. Alhamdulillah. Jam pun dah menunjukkan pukul 11 malam. Kami sambung kembali perjalanan menuju utara dan next stop kami adalah hentian RNR Simpang Pulai. Pok Nik dan rakan-rakan tiba di RNR Simpang Pulai tepat jam 12.30 tengah malam. Pok Nik topak minyak X-Max dia kat sini. Dan kerugian yang dialami adalah RM21.20. So, kita rehat dulu kat sini. Makan roti lagi dan lepas tu, bolehlah kita gerak ke Juru, Penang. Okey, sekarang kita dah sampai RNR Juru. RNR Sungai Juru eh. So, malam ni kita
melelakkan mata kat sini lah dulu. Ya, penat. Sampai pukul 3 suku tadi kot, 3.20. Sekarang dah 3.45, hampir pukul 4 dah. Dah siap solat apa semualah. So mana tempat tinggal? Tempat tidur kita. Tu dia. Ya, situlah dia tempat kita melelapkan mata untuk malam ni ya. Ditemani dengan bunyi lori-lori yang merdu ini, enjin diesel dan juga kereta lalu lalang. Okey, aku nak makan roti sikit lagi. Roti yang dibekalkan oleh rumah. lepas tu boleh tidur lah. Tinggal lepas subuh nanti bolehlah kita gerak ke Perlis Indra Kayangan. Jumpa lagi pagi besok. Bye-bye.